jadi ketua tim pemenangan bakal Capres-Cawapres Joko Widodo, Ma'ruf Amin belum ditentukan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar berharap Wakil Presiden Yusuf Kala jadi bagian dari tim pemenangan. Kita masih berharap Pak JK menjadi bagian dan insya Allah juga bersedia menjadi bagian dari pendukung Pak Jokowi Kiai Ma'ruf. Ya tentu bisa kita bayangkan strategi dan caranya dan antisipasinya. Caimin tegaskan susunan tim pemenangan Jokowi Ma'ruf akan rampung dalam 2 hari ke depan. Sebelumnya Partai Golkar mengklaim mendaftarkan nama Yusuf Kala sebagai ketua tim kampanye Jokowi Ma'ruf ke Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat pastikan partainya akan memberikan kontribusi dalam tim pemenangan Prabowo-Sandi. Partai Demokrat tegaskan tetap solid mendukung Prabowo-Sandi, meski sempat mencuat polemik cuitan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief terkait dugaan mahar politik Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS. Nanti Pak Joko Santoso yang sudah ditunjuk oleh Pak Prabowo, jadi karena Demokrat itu sifatnya adalah di sini yang core-nya itu adalah Partai Gerindra, jadi biarkan kita ikut ke mereka. Terkait komposisi tim pemenangan, nama Joko Santoso menjadi salah satu kandidat kuat ketua tim pemenangan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019. Sosok Joko diminta langsung oleh Prabowo, namun masih akan dikomunikasikan dengan partai koalisi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.